Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau mereview gitar yang ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Alright, kali ini ada PRS SE Custom 22. Anjay, warnanya cantik banget. Dia menyebutnya ini adalah Santana Yellow. Jadi kuningnya Santana nih. Dia semi hollow ya. Ini unik nih, dia semi hollow. Jadi di bagian atasnya ini hollow body. Di bawahnya solid, jadi like thin line pada Telecaster lah. Yuk kita langsung demoin aja. Dan si PRS ini made in Indonesia, jadi untuk PRS SE sekarang made in Indonesia ya. Walaupun made in Indonesia tapi kualitasnya tetap dijaga karena ini bukan brand abal-abal. Alright, dia pakai kayu mahogani dengan rosewood fingerboard, bird inlay. Dia juga ada tremolonya. Dan yang pasti untuk PRS SE yang sekarang udah pakai coil tap atau split coil, jadi bisa mensimulasi humbucker menjadi single coil. Ada volume dan tone, 3-way switch. Yuk langsung aja gue pakai Valetone GP200 untuk demo ini. Jadi gue langsung direct aja tanpa ampli apa-apa. Yuk ini cleannya gue dari pick up neck. Tremolonya juga empuk, bro. Kalau emang ada semi hollow body-nya gini, sound-nya emang lebih lebar ya. Kita split ya. Wah, kalau di split seger juga split coil-nya, men. Alright, ini pick up middle-nya. Middle itu antara neck dan bridge. Sustainnya asik. Gila. Ini brand new atau baru dan ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Harganya Rp11.500.000 untuk harga saat ini. Nggak tahu ya nanti kalau udah lo nontonnya, misalnya udah setahun dari video ini diupload, harganya naik. Kita juga nggak tahu. Yang pasti saat ini masih Rp11.500.000 brand new atau baru ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi buat teman-teman yang mau order bisa langsung ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Alright, ini gua split untuk middle-nya. Unik sih emang kalau semi hollow soundnya. Ya agak lebih lebar. Oke, ini bridge-nya humbucker. Kita split. Wow. Nah, gue penasaran sama drive-nya nih. Kalau gitar-gitar yang holo-holo gitu kan, kalau kita kena drive itu sound-nya akan lebih lebar, lebih mengaung-ngaung. Anjay, bahasanya mengaung-ngaung apa sih? Tapi kita cobain aja langsung. Ini dari pick up neck-nya, gue pakai humbucker dari neck, belum gue split ya. Soundnya lebih tebal ya emang ya kalau homo-homo gitu dia. Soalnya dia ada bagian yang bolong ya ini nih. Jadi soundnya lebih. Hmm.
suara split dari pickup necknya. Gila, split coilnya aja tebel banget ya. Gila, ini emang buat kalian yang mau ngerasain sound-sound yang berbeda dengan solid-solid body, ini bisa jadi salah satu alternatif sih. Gokil sih. Oke, ini middle-nya humbucker. Sound atau suara bodinya itu berasa ya, masih ya, gokil juga nih. Menarik, ini bridge-nya humbucker. Kesimpulannya ini gokil juga ya. Cukup worth it untuk lo beli dengan harga Rp11.500.000 brand new atau baru, dan lo bisa include gigbag original dari PRS. Harganya untuk saat ini adalah Rp11.500.000 ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Wow, enak-enak, pegangannya enak, soundnya unik. Buat lo yang suka cari sound-sound yang lebih lebar untuk drive-drive yang lebih drive-nya sih kayak lebih lebar ya. Cuman tone wood-nya masih berasa nih, sound-sound bodinya ya, body kayunya masih. Ini bisa jadi salah satu rekomendasi, dan lo bisa dapetin di Bang Bong Musik Bekasi. Instagram-nya Bang Bong Musik Bekasi. Langsung aja sikat. Dan gitar apa lagi yang mau kita review? Silahkan komen aja di bawah ini. Atau ada pertanyaan seputar gitar, komen aja. Nanti sebisa mungkin kita akan jawab pertanyaan dari kalian. Oke? Okay? Thank you teman-teman. Bye.